Okay, hi guys. Okay, hari ni saya mau buat video, saya mau unboxing cadar pula. Saya baru beli dan baru sampai, saya beli di Shopee. Okay, so jom kita buka, kita tengok sama ada cadar ni bagus ke tidak, jahitan dia okey ke tidak. Okay, so jom kita buka. First, saya tahu lama pakai ini pisau ni. Takut nanti buka pula kan. Okay, kita buka dari sini. Nak buka pelan-pelan so takut nanti mana tahu kamu punya cadar koyak. Okay. Nanti saya bagi link ya di mana saya beli. Nah, tengok. Kalau kamu mau buka ataupun pakai gunting ataupun pisau kan, kamu kena hati-hati bila buka sebab tengok. Dia terus dia punya cover macam nilah cadar plastik. Sebab dia tidak palit lagi. Dia tidak bungkus. So kita buka, tengok. Disambut. Tengok cadar ni. Tengok cadar ni. Wow. Okay, ni size queen. Kita tahu kenapa saya ambil queen. Tombol kan tidak dibeli ke sini. Okay. Dia macam begini, besar lah, besar. Ah, saya sabar mau pakai. Okay. Saya tengok kamu di sini. 100% dia cotton. Nampak kan? Aduh. Okay. Dia di depan dia macam begini. 100% cotton. Lepas tu saya ambil yang warna grey, yang plain, yang plain warna grey. So kita tengok. Buka. Wow, lembut gila. Saya suka. Oh. Tengok kain basis, OMG, memang selesa lah. Okay. Tengok, dia sangat lembut. Lembut gila, aduh gila. Sangat lembut, okay. Di sini dia warna grey yang terang. Dan di dalam ni dia warna yang cerah lah, macam begini. Dia punya jahitan pun sangat kemas. Jahitan dia sangat kemas. Okay, kita cek semua. Okay. So far saya tengok okey lah jahitan dia. Cuma yang ini ada terkeluar sikit. Tapi ini macam tu je. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Okey, semuanya okey, sangat okey. Tidak koyak, tidak benang-benang tidak benang-benang terkeluar. Okey, cantik lah, cantik, sangat cantik. Okay. Ini ada lapis cadar lah, lapis tilam cadar. Dia warna macam begini. Warna apa bani? Saya lupa oh. Inilah warna dia ni guys. Okay, ini cap. Saya ambil dia punya TC 800. So saya dengar orang bilang kalau dia punya TC ni thread count atas 500, meaning 700 ke 800 gitu kan. Dia sangat bagus lah, sangat bagus dan tahan lama. So biarpun mahal tapi dia boleh pakai lama. So itu yang kita mau kan. Kamu boleh try sini, dia boleh scan juga ni. Kamu boleh try scan, ini dia punya barcode. And then, dia disertakan bedsheet, lapis bantal dan juga bantal peluk tu. Oh, kamu boleh try ini. Beli ni cadar, okay, dia pilih. Sekejap. Saya beli ni cadar di bedsheet bestseller. Kamu boleh di SB di sini ya. Harga RM59.90. Tapi, guys, dia punya shipping pergi Sabah RM48.50 and then dia Shopee ada kasih discount RM5.30. So saya bayar RM103.10 lah. Saya tengok dia punya rating pun okey lah. Dia punya 5 star lebih banyak daripada 1 star, 2 star. Dia punya 1 star ada 6 je, 2 star dia ada 4, 3 star dia ada 12. Mungkin itu yang delay ke lewat sampai ke macam tu lah. Tapi sangat best, saya suka. Okay. Lepas tu yang ini. Oh, saya kasih tunjuk kamu. Dia punya lapis tilam ni kan dia punya jenis yang bergetah. Oh, ini yang untuk mana peluk tu. Ya, inilah. Okay, sangat cantik. Ini dia punya bantal. Dia punya sarung bantal. Okay, ini dia punya lapis tilam, guys. Tengok dia jenis yang bergetah. Nah, bergetah. Dia punya
jenis kain pun lembut, macam rasanya tidak berbulu kot kalau macam ini. Tapi nasib baik semua okey lah, tiada koyak, tiada benang-benang tercabut, sofa okey. Saya suka. Okey, ada lagi sama unboxing ni. Tunggu.